Bukan dari depan, mau dia dari depan ke belakang hari dipukul. Dipukul berapa kali ya? Tidak kelihatan kali ini. Servis sudah saya lakukan kali ini. Dipukul saja. Masih selamatkan kali ini. Kembali terima. Satukan depan. Dipukul. Bagus sekali pukulan berapa kali di punggung. Atur sekali ya. Aisa. Berikan poin kembali menjadi 2-1. Kembali satu orang yang dari Mutiara Bulu yang geser belakang akan melakukan servis sudah. Terima. Lalu dia memberi ke depankan kali ini, tapi saya berselamatkan kali ini. Kembali satu orang yang membantu, langsung tuan saja ke belakang. Ada sebuah enam kali ini ada Rina, lapiarkan oleh Maulida. Tapi ada jawaban dengan kali ini kembali ke depan dari pukul. Jadi Maulida kembali sadarkan kembali ke depankan dari siapa dari sebuah enam. Ada Rina yang bisa memperoleh kembali sadarkan kali ke depan. Dipukul. Berbanyak kali ini siapakah dia si jenut yang bisa memberikan satu poin kembali untuk Mutiara Biru. Hanya mendapatkan 3-1. 3-1 sepunggung 6 siapa dia? Kalau bukan Dini Ariyanti. Dini Ariyanti kini kembali ke belakang akan melakukan servis. Sudah lakukan kembali, terima dengan tenang, sodorkan saja siapa di belakang atau ke depan. Ada Murida kasih anak kembali, sodorkan kembali si bola Dini. Dipukul. Habis sekali pukulan. Itu beberapa pukul 4 ataupun orang kali ini. Maka poin kembali di Mutiara Biru 4 sesak menyerang 1 mempertahankan kali ini masih tetap ada Dini. Dini yang akan melakukan servis ancang-ancang 1-2 detik saja kembali sudah. Masih pukul 2 ada Lydia. Kembali pukul apa yang terjadi? Rupa-rupanya pukulan dari di pukul 6 ada Rina yang dibukin caranya di siang hari ini. Maka poin kembali untuk Jelita menjadi 2-4. Out itu sebelah sana masuk, sebelah sini out itu masuk. Ini elemen yang benar ini ada 11-11 sih. Jelita. Jadi 3-4 kali ini mesti setiap kali ini si pukul 6 ada Rina. Lakukan servis sudah apa yang terjadi kali ini. Rupa-rupanya servis dari Rina ini hanya melebar ke lapangan. Maka perpoin saja untuk Mutiara Biru 5-3. Kali ini satu orang berbeda geser belakang lakukan servis terima mau dia kembali ke depankan kali ini. Di soundtrack saja siapa yang mengelih pada Maulidia. Kembali pukul, masih selamatkan kali ini, sadarkan saja ke belakang kali ini. Pukul sepuluh dua kali ini ada siapa kali ya? Ada Lydia apa yang terjadi? Masih selamatkan kali ini. Kembali Santosa langsungkan ke belakang, tapi ada jawaban di sana, sadarkan kembali ke depan. Kan? Ini pukul! Tapi ada Lydia kembali ke bisa yang Santosa ini. Hasil gocek kurang lebih sempurna, maka provinsi saja kembali ke Mutiara Biru menjadi 6-3. Kali ini si punggung dua dari Mutiara Biru, tiada lagi Saiba. Si balokan servis sudah kembali. Rupa-rupanya pengumpulan bola si pukul 6 kali ini dari Rina kurang begitu sempurna, maka perpoin saja untuk Mutiara Biru menjadi 7-3. Gagal udah dulu. Iya, kita kembali ke depan kali ini. Kenapa Nabi Mutiara Biru dan Jelita? Kita kembali ke depan kali ini. Bola dari kuasa sepenuhnya dari Mutiara Biru. Satu orang sekung, dua ada Siba. Siba kembali dengan servis sudah kembali. Sadarkan saja ke belakang kali. Langsung saja bersih belakang ada Siba kembali. Sadarkan siapa dia yang ada di sini. Langsung kan saja ke belakang kembali. Terima dengan baik. Sadarkan saja ke depan. Mau dia. Begitu cantiknya Maulida ini. Serangan yang digencarkan dari Buka Jelita. Hanya skor bertambah untuk Jelita menjadi 4-7. 4 menyerang 7 mempertahankan kali servis sudah. Tinggi datangnya kembali terima sodorkan saja jangan berpan ke belakang hari ini pukul. Terlalu banyak kali ini si pukul yang bisa membalas dengan begitu serangan yang begitu cantiknya. Maka poin kembali untuk Mutiara Biru. Menjadi 8-4 kali 8 menyerang 4 mempertahankan kali ada. Oka yang geser ke belakang akan melakukan servis sudah. Kembali terima. Langsungkan saja siapa yang berpengaruh kembali belakang. Rupa-rupanya Maulida ini lihat kekosongan tapi saya merupa-rupanya bola out akhirnya poin
untuk Mutiara Biru menjadi 94 kali ini. Mata para Oka yang geser bakal kalau servis ancang-ancang satu kali servis, tapi sayang servis hanya merajut di Mister Red, maka poin saja untuk Jelita. Jadi 5-9. Kali ini mau didalakan servis kembali terima dengan tenang. Sejarkan saja di depan, santek saja apa yang terjadi. Masih diselamatkan kali ini. Langsungkan saja nomor 3 Dati. Kembali kembali ke depan, kan ke belakang. Santek saja, masih ada jawaban kembali. Ocak ke depan, kan dipukul. Rupa-rupanya pukulan si Bongong buat dia adalah dia dan Lydia. Yang bisa merobek jantung pertahanan dari yaitu Mutiara Biru yang memberikan poin kembali 1-6-9. Maulida kembali lakukan servis. Terima dengan baik, sodorkan saja ke depan kali ini. Dipukul tapi sayang pukulan dari Mutiara Biru 10-8. Tidak ada lagi siapa dia. Yaitu ada Tasya. Kurang begitu sempurna memberikan poin saja untuk Jelita menjadi 7-9. Masya Allah, Maulida kembali lakukan servis. Terima apa yang terjadi. Rupa-rupanya dua pemain Mutiara Biru pun mati langkah, hanya bola terjatuh di depan mata Anda sendiri. Maka poin saja untuk Jelita 8-9. 8-9 mempertahankan kali ini. Ada Maulia kembali lawan Serpi. Terima dengan tenang, sodorkan diri ke depan. Dipukul, masih ada nomor 3 di sana. Siapa dia? Rohante atau Bella? Kembali itu cantiknya sebelumnya dari Jelita ini. Walaupun kan tapi dia begitu lincahnya, yaitu Lydia kembali 9 sama. Rupanya keraraman minta tim out kami persilakan. Yaitu dari kedua kanaman dan para supporter pun minta tim out memberikan juga situasi dan kondisinya agar bisa membawa poin penuh. Iya, mari kita saksikan kembali. Bola dikuasai sebenarnya dari Jelita. Masih ada Maulidia yang geser belakang akan lawan servis ancang-ancang satu dua di servis sudah. Terima dengan lah, sodorkan saja ini ke depan. Disantek saja selamatkan kali ini, umpankan ke belakang. Kembali terima, sodorkan ini ke depan. Tapi apa jawaban? Santek saja yang tidak di. Rupa-rupanya, Pak. Pembelian bola kurang begitu sempurna, maka per poin saja untuk Mutiara Biru menjadi 10-9 kali ini. Masih dalam dari Mutiara Biru. Di punggung itu ada lain ada. Imut akan servis sudah terima dengan Maulidia. Sodorkan saja otak ke depan. Dipukul. Cantiknya pukulan dari Bella ini. Ataupun dari di. Dia itu Lydia. Memberikan poin kembali untuk Jelita menjadi 10 sama kali ini. Ada siapa kali ya 10-9. Yang tiada lain ada C. Tapi sayang servis ini kurang begitu sempurna. Maka per poin saja untuk Mutiara Biru menjadi 11-10. Kembali servis sudah terima Maulida depankan kali ini. Dipukul saja oke. Kembali sadarkan siapa dia yang itu, langsungkan saja kembali. Nomor 3 ini ada Jaden Cipela. Sadar pukul saja dari oke. Kembali sadarkan diri ke depan. Dipukul. Bisa yang rupa-rupanya dari Goce ini kurang begitu sempurna membalikkan bola. Hanya memberikan poin saja untuk Mutiara Biru menjadi 12-10 kali ini. Ada si Pung satu yang tidak lain ada Nadia. Nadia sound system mungkin. Kembali poin untuk Jelita menjadi 11-12. Kembali satu orang ya, ada Lydia yang geser belakang akan melakukan servis ancang-ancang sudah terima. Sodorkan diri ke depan. Disantek saja apa yang terjadi, perutnya santekan sebuah lapan ini. Yaitu Tasya akhirnya memberikan poin kembali menjadi 13-11. Kali ini satu orang gagal geser belakang kalau servis ancang-ancang 1-2-3 kembali lakukan sudah. Lima dengan tenang, sodorkan saja nomor-nomor kali ini. Pukul. Perbanyak pukulan dari si punggung 3 ini. Ya itu ada lelah kurang begitu sempurna. Maka protein saja untuk Mutiara Biru kembali di 14-11. Kembali ada Nasya kalau servis sudah. Terima dengan baik. Apa yang terjadi rupa-rupanya? Yang mau dia ini memberikan satu umpan untuk Mutiara Biru. Hanya poin kembali untuk Mutiara Biru 15-11 kali ini.
Mata sesuai kurang sebuah 8 Tasya yang di sebelakang kalau servis sentangan tangan 1 2 3 sudah. Kembali terima poli dia sedekan saja menemukan pola di balik pukul. Tapi sayang kali ini pukulan dari lagi dia kurang lebih sempurna. Maka per poin saja untuk Mutiara Biru kembali menjadi 16-11 kali ini. Kembali satu orang. Yaitu Satria. Siapa ini kita melakukan servis sudah. Baik terima dengan baik sodorkan saja korban kali ini. Tinggalkan kali ini apa yang terjadi. Maselamatkan kali ini, maselamatkan ada tas sodorkan saja ke belakang kali ini. Mau iya. Kali ini ke depan kan kali ini di pukul. Maselamatkan kali ini umpan dan kali ini ke belakang. Jempol. Ada pertemuan langsung dengan kali ini. Ada dini kembali sodorkan dan balik pukul. Baru banyak pukulan kali ini dari Mutiara Biru masuk alias Manjai. Maka poin saja untuk Mutiara Biru 17-11 kali ini. Masuk, woi. Masuk, Pak. Apa yang terjadi banyak masuk ke poin kembali. Masuk di bola pada Tausia. Rancang-rancang sambil sudah lakukan kembali terima apa ya. Sodorkan saja korban kali ini. Pokoknya saja bapak yang selamatkan Wadi dengan quick press. Walaupun yang masih mematikan maka poin saja untuk kaum Mutiara Biru 18-11 kali ini. Kali ini siapakah dia si pukul 8 di adalah ini untuk Tasya. Tasya kembali masih tetap ke setia di belakang. Akan melakukan servis kali ini ancang-ancang sudah. Rupa-rupanya Tasya ini sudah ke bos tanah. Hanya memberikan satu poin saja untuk Jelita menjadi 12-18 kali ini. Kembali satu orang tadi jelatnya geser belakang si pukul dia tiga. Dia ada Bela. Bela akan servis sudah tinggi datangnya kembali terima apa yang terjadi. Nah, bisa diselamatkan poin kembali untuk Jelita menjadi 13-18. Kembali satu orang dari Jelita saudara. Ada Bela akan servis sudah tinggi datangnya. Kembali terima dengan tenang. Sedorkan saja ke depan. Dipukul. Masih ada Jelita tapi sayang rupa-rupanya dari Lydia ini kurang lebih sempurna mengalirkan bola. Maka poin saja untuk Mutiara Biru menjadi 19-13. Kali ini dari Mutiara Biru yang geser belakang lo servis Muhammad Fiyadil. Roser legendaris kali ini ada Dini. Dini ancang-ancang 1-2 ada servis sudah. Terima kali ini ada Lydia. Kembali ke depan dan kali ini. Pukul. Ya, tapi selamatkan kalian kembali ke depan kami pukul. Henti kembali yang menyerang tapi sayang rupa-rupanya Encik menyerang bola kami sempurna. Maka poin saja kembali untuk Mutiara Biru menjadi 20-13 kali ini. Rupa-rupanya kembali kami dapat out dari pertandingan. Dan kami informasikan kembali untuk main selanjutnya setelah usai antara Jelita dan juga Mutiara Biru untuk bersiap-siap yaitu antara Karangan Sang Kanuri akan berhadapan dengan Abu Mayu. Anu salah panas saya di luhur. Iya kita kembali ke lapang kali ini. Bola dikoi sepenuhnya dari Mutiara Biru kembali sodorkan saja siapa dia sebuah nama. Nama jalan kali sempat yang terjadi. Rupar banyak poin menunjuk Jelita kali ini maka 14-20. 14 menyerang 20 mempertahankan kali satu orang. Yang dari Jelita geser belakang konservis kali ini. Siapakah dia sepenuhnya nama dari Lato Bumboji. Kembali sabarkan saja balapan kali ini langsungkan apa yang terjadi di selamat kali ini Nadia. Maulid dia kembali dia pukul apa yang terjadi di selamat kali ini tapi sayang rupa-rupanya penyelamatkan bola dari Bella ini kurang begitu sempurna akhirnya memberikan poin saja untuk Mutiara Biru menjadi 21-14 kali ini siapa dia satu orang dari Mutiara Biru ada Imut ataupun dia Siva. Sayang rupa-rupanya dari Siva ini kurang begitu sempurna maka per poin saja untuk Muat Zelita 15-21 kali ini ada sebuah Rina ataupun buat ini akan servis apa yang terjadi selamat kali langsungkan saja ada Rina kembali ada Bela kembali ke depan kan disantai saja kembali terima dengan kena sedorkan ini ke depan dipukul kali ini pukulan dari Mutiara Biru tak bisa diselamatkan kali ini maka perpun saja kembali ke Mutiara Biru menjadi 2-2-15 kembali satu orang yaitu dari Mutiara Biru
Geser dulu akan melakukan servis kali ini. Ancangannya sudah lakukan. Apa yang terjadi rupa-rupanya si Pungung 3 ini dari bela kepada Uraguna. Maka memberikan poin kembali menjadi 23-15. Kali ini si Pungung 4 kali ada Oka. Oka yang geser belakang kali ini. Akan melakukan servis ancang sudah. Rupa-rupanya servis dari Oka ini kurang lebih sempurna. Maka poin saja untuk Jelita menjadi 16-23 kali ini. Kembali satu orang dari Jelita, tiada lagi Aju. Maulida yang cantik si jangkung ini akan servis. Kembali terima tapi sayang penerimaan bola dari Oka ini kurang sempurna. Maka poin saja untuk Jelita menjadi 17-23 kali ini. Kembali satu orang, yaitu Maulida. Maulida yang sebelah servis sudah tinggi datangnya kembali terima. Oka sodorkan dini ke depan. Nah, selamatkan kali ini sodorkan cara buat di depan. Dipukul. Tapi ada Oka tapi sayang lebih sayang kali ini. Dari Mutiara Beu, si punggung tujuh tiada lain, yaitu Mimut kurang begitu sempurna. Hanya memberikan poin saja untuk Kak Jelita menjadi 18-23 kembali. Maulida kembali. Ada Imut di sana. Oka kembali ke depan kan kali ini. Pukul. Masih ada jawaban. Sodorkan saja ke depan. Kali ini dipukul nomor 2. Dapatkah dia ada Lydia kembali yang memberikan poin untuk Kak Imut 19-23 kali ini. Kembali diadakan tim out kami persilakan. Bila Anda memerlukan berbagai macam-macam produk, yaitu bila mana memerlukan isi rumput pasir maupun datanya silakan datang saja. Kang, sah. Ayo, itu nongkrong eta. Lama. Alhamdulillah, kena ya lalu baku. Bu, tutupan panas, panas. Sok seri saya tik malah agak merembulah sok kak baros. Ada. Poin kembali. Untuk dia Jelita menjadi 20-23 kali ini. Satu demi satu kali ini. Siapa dia yang masih tetap setia di belakang? Dia ada lain yang si cantik jangkung ini ada. Maulida. Kalau dia akan servis kembali terima. Sodorkan dia di depan. Disontek aja. Menyelamatkan bisa yang rupanya penyelamatkan dari Lydia ini kurang lebih sempurna. Maka berikan poin saja untuk Mutiara Biru menjadi kimpolian alas 24 kali ini. Apakah siapa dia? Dipung 7 pun menimbulkan kalau servis sudah bisa menghabiskan kali ini ataupun jarak waktu pun baik. Rupa-rupanya waktu pun semakin pendek akhirnya habislah di kata babak yang pertama ini. Dimenangkan kembali untuk Mutiara Biru menjadi 24-2. Ayo 25, berapa? 24. 20. Bagi orang pergi ke Peter. Sungguh pergi ke Buddha. Ini pun Buddha di Kadalia. Silahkan saja ke depan karyar Oce. Amal ini ya. Kembali terima dengan sodorkan saja ke depan kali ini. Oke. Masih ada jawaban kembali sodorkan ke depan kali ini. Maulida santek saja. Tapi cantiknya santekan dari Maulida. Ayo memberikan poin saja untuk Jelita menjadi 1-0 kali ini. Kembali satu orang dari Maulida, siapa dia? Ada lain tiga kali ini. Ada si punggung 2 yaitu ada Lydia. Dia kandau kali ini, geser belakang kali ini. Akan lakukan serapis. Ancang-ancang 1-2 detik saja kembali saja. Terima kasih sodorkan saja. Enggak, pukul saja. Mas selamatkan kalian buat sih. Apa yang terjadi rupa-rupanya bola dibiarkan saja di Oka. Akhirnya poin kembali untuk Jelita 2-0. Kembali satu orang lagi ya, ini yang geser belakang lakukan servis ancang-ancang sudah lakukan kembali. Lima langsung baca sontek ke Maulida kembali begitu cantiknya. Sontekan dari Maulida ini tidak bisa dikembalikan maka poin saja untuk Jelita menjadi 3-0 kembali. Masa pada Lydia. Lydia yang akan dilakukan servis sudah. Lima dengan sodorkan di depan. Oke saja kali ini. Serangan-serangan yang digencarkan dari Oka Mutiara Biru kali ini tak kalah. Hanya memberikan satu poin kembali untuk Mutiara Biru menjadi 1-3. Satu menyerang, tiga mempertahankan kali ini. Siapa dia lalu ini? Ini yang geser belakang sebagai toser. Kembali terima. Sodorkanlah ke depan. Pukul Maulida. Oh, dipukulan dari siapa ada Lydia kali ini. Yang memberikan satu poin kembali untuk Jelita.
Jadi 4-1, 4 menyerang 1 mempertahankan kali ini. Kembali satu orang ada starter yang dari Jaka ini ada. Yaitu ada Boji, mati dengan tenang sodorkan saja ke belakang. Koipernya begitu cantik kayaknya poin saja untuk Mutiara Biru. Menjadi 2-4. Kembali satu orang dari Mutiara Biru. Burung dua itu adalah Siva. Siva kembali lakukan servis kembali terima dengan baik sodorkan saja ke depan. Dibukul. Tapi keselamatan kali ini kembali ke bandang kali nomor dia. Bagus sekali mau dia ini melihat kekosongan para pemain dari Mutiara Biru. Hanya mendapatkan poin kembali menjadi 5-2. 5 menyerang 2 mempertahankan kali ini dari kiri satu orang itu ada mau dia. Mendapatkan servis kembali tinggi datang ke terima dengan tenang sodorkan saja ke depan. Dipukul. Tapi ada mau tidak pun tak kalah kali ini kembalikan sodorkan ke depan kali ini pukul dari belakang. Bisa lemas selamat kali ini. Tapi sayang penyelamatan dari Mutiara Biru kurang lebih sempurna. Maka poin kembali untuk Cerita menjadi 6-2. 6-2 untuk Mutiara Biru perlu jauh kekalahan ketinggalannya. Apakah di babak yang kedua ini dimenangkan kembali Mutiara Biru ataupun sebaliknya kali ini. Kita saksikan Cerita pun tidak mau kalah di sore hari ini. Begitu sempurna semakin sore semakin bulir. Penampilan pun semakin cantik, ngomong pun semakin kapetor. Gugur. Jam sel. Tidak kembali ke lapangan kali ini. Santai saja apa yang terjadi. Santai saja bagus-bagus cantik sekali itu. Aduh nolpisan kali bos ubat deh. Anu parantas masihan. Satya jana dia aduh nolpisan ya di pasu bambu. Dari bos mama masih cingkal anak api gado deh. Kan mama malah seperti masihan. Baik, rokok, ngopi, gitunya. Aduh nolpisan. Kita kembali ke lapangan kali ini. Ada siapa ada? Dari Mutiara Biru mendapatkan poin saja 4-6 kali ini. Ada satu orang dari siapa tadi ada apa? Oke, kira-kira apa lakukan servis yang terjadi kali ini? Tapi sayang benar-benar oke ya, ini kurang begitu sempurna. Maka poin saja untuk Cerita 7-4 kali. Satu orang dari Inci geser belakang lakukan servis sudah tinggi datang yang baik terima oka. Sedorkan saja di ke depan. Dipukul. Masih bisa jawab dengan santai saja kembali apa yang terjadi. Saling adu santai kali ini ada kembali langsungkan. Ada Mulia sana sadarkan kuat ke depan. Masih selamatkan kali ini. Ada Mulia kembali sadarkan ke depan kali ini. Pukul Mulia, dia kembali sadarkan santai. Rupa-rupanya santai kan si pukul satu ini tidak lain adalah dia. Kurang begitu sempurna sebagai roster legendarisnya maka poin saja untuknya. Cerita menjadi 8-4 kali ini. Inci kembali bersedia ke lapangan servis sudah sodorkan kembali. Balik kiper siapakah dia ada ya? Yaitu ada Nadia yang berikan satu poin saja untuk Mutiara Biru menjadi 5-8 kali ini. Kembali si Bung Tujuh dia dari imut-imut kembali geser belakang. Kan lapangan servisnya kalian cang-cang sudah. Kembali sudah terima dengan mau Aulia. Nanti pembantu ke belakang kali ini langsungkan saja maul dia kali ini ada sodorkan saja ke depan dipukul kembali serangan dari Mutiara Biru dia ada lagi ada Asia yang bisa merobek jantung pertahanan dari Cerita jadi skor pun bertambah menjadi 6-8 kali ini mantap pada siapa lagi imut kembali imut penyerang Riman C, tapi sayang C pun membalikan bola kurang begitu sempurna. Maka poin saja untuk Mutiara Biru menjadi 7-8 kali ini. Masih pada imut yang geser belakang kembali akan melakukan servis. Ancang-ancang kita duel servis sudah. Riman mau lebih biasa dorongkan kuat ke depan. Masuk kembali kali ini. Ini ke depankan kali ini santai saja merapat siapa dia. Ada dasar kembali. Rupa-rupanya mau dia ini. Mengembalikan bola kurang begitu sempurna maka poin saja untuk Mutiara Biru menjadi 8 sama sama tim out
Kembali mau tem mau tem. Ada yang terjadi kali ini. Servis dari mainnya oleh Borgoya Pangan. Maka poin saja kembali untuk Jelita 98 kali ini. Kembali satu orang sepungan 6 dari Jelita ini. Yang tidak lihat kembali ada Goti ataupun Rina kembali ke servis. Masa biarkan ini ke depan atau ke belakang kali ini pukul berapa? Jadi cantiknya pukul semua 8 tidak ada dari Nisha. Saya ini yang bisa memberikan poin kembali untuk Mutiara Biru menjadi 9 sama. Kali ini sepung satu Nadia. Nadia yang geser belakang lakukan servis kali ini sudah lakukan apa yang terjadi kali ini. Alhamdulillah yang bos-bosnya. Aduh. Jadi di dalam kartu tadi. Kada ulang nyung pun teh. Aduh. Alhamdulillah. Jotos ya. Kembali kita ke lapangan kali siapa dia ada si punggung satu kali ini. Ada Nadia akan servis kembali sodorkan saja tepat. Dipukul. Masih ada Oka kembali sodorkan Nadia akan Bayono. Pukul kembali. Masih ada Jaman yang membantu kali ini si punggung tiga bela-bela. Kembali. Baik, ada siapa nang dia apa di depankan kali ini? Mau lah dia. Ya, namun tuh sudah benar mah yang ngalah. Rupa-rupanya dia ini tak kalah gentar kali ini. Serangan yang dibangun dari Jelita bisa menembus. Memberikan satu poin kembali untuk Jelita 10-9. Baik, satu orang ada aja Imut kembali membantu kali ini siapa dia? Pukul 8 kali ada Imut kembali sodorkan depan. Dari dia kembali. Nah, selamat apa yang terjadi kali ini? Rupa-rupanya pukulan dari Lydia ini tak bisa dan lanjut ke bawah ke lawan kali ini maka poin saja untuk Mutiara Biru 10 sama kali ini. Kembali satu orang siapa dia? Menawar servisnya sudah. Kembali terima dengan tenang sodorkan saja bocah ke depan. Ada mau Lydia. Tidak kalah dan ini ke depan karena ke belakang ini dipukul. Rupa-rupa banyak terjadi rumahnya masuk. Maka poin saja kali ini. Punggung 8 yang tidak asing Natasha yang bisa memberikan satu poin kembali untuk Mutiara Biru. 11-10. Lengap. Tasya ini kali ini servis sudah. Terima dengan apa yang terjadi di bantu Bolivia. Kembali ada siapa ada Bella kembali sodorkan ini kepada halangan. Pukul saja. Lagi-lagi Oka. Oke-oke saja pukulan yang dari Mutiara Biru gencarkan kali ini. Maka poin saja untuk Mutiara Biru menjadi 12-10 kali ini tetap setia di belakang yang Imut-Imut ataupun Nadia kali ini sudah kembali terima dengan apa yang terjadi. Rupa-rupanya di Tasya ini servis hanya beberapa lapangan. Maka poin saja untuk Mutiara Biru 11-12. Kembali satu orang dari dia yang di sebelah belakang akan lakukan servis kali ini. Kembali lakukan sudah, terima Imut sodorkan saja tepat, dipukul. Tapi sayang kali ini rupa-rupanya pukulan dari Oka hanya melebar ke lapangan memberikan poin kembali untuk Natasha atau Jelita kali ini menjadi 12 sama. Tetap satu orang dari Jelita ini siapa dia, yang tidak lain ada Lydia. Lakukan servis terima Oka sodorkan saja dengan dipukul. Rupa-rupanya kuiper begitu cantiknya dari Mutiara Biru tiada lain si punggung 2 yaitu Sima. Berikan kembali satu poin menjadi 13-12 kali ini. Arah ini kembali yang geser belakang. Sudah lakukan kembali. Terima Lydia kembali ke depan otak. Pukul dia. Tapi dengan tenang si Imut kembali ke depan kan kali ini pukul apa otak kembali. Tapi rupa-rupanya penipuan pun sudah diketahuan oleh Maulidia. Ayo bola jatuh di depan mata Anda sendiri maka berikan poin kembali untuk Jelita 13 sama. Kembali terima apa yang terjadi kali ini. Rupa-rupanya yaitu Nusi dan Maulidia ini keraguan-raguan. Maka poin kembali untuk Mutiara Biru menjadi 14-13 kali ini. Kembali saudara dari Mutiara Biru lagi serbelah kalau saya rapi sudah. Terima, sodorkan ke depan kali ini ke belakang ada Maulidia. Rupa-rupanya kembalian dari Maulidia ini kurang lebih sempurna. Maka poin saja untuk Mutiara Biru. Ini skor bertambah menjadi 15-13. Longset lah nih, longset lah. Bagus longset. Ya menang-menang salikur itu longset oke. Lamun mau longset padu datang ke dalam panas Pak Epoina. Hai matura lah. Ini dalam panas ya gimana aja. Lama rek longset, lamun mau longset dalam panas mana Epoina. Iya kita kembali mengeluarkan pandangan mata kita ke lapangan bola yang langsung ini antara kalangan Putri Jelita dan jangan Putri Mutiara Biru.
Mazhab satu orang dari Mutiara Baru yang geser belakang akan lawan servis kali ini. Ancang-ancang 1, 2, 3 servis sudah. Terima dengan baik, sodorkan saja kocak ke depan. Mau iya. Sayang bola kontur kesempurna, akhirnya bola jatuh di depan mata sendiri. Maka Queen saja untuk jeli dan menjadi 14-15 kali ini. Kali satu orang si jantung cantik ini bola dia yang geser belakang servis sudah. Masuk. Apa yang terjadi? Rupanya bola out, maka Queen kembali untuk ke Mutiara Biru menjadi 16. 14. Kali ini dari Mutiara Biru seorang. Siap tembok 4 kali ada Oka kalau servis sudah. Rimanci tapi sayang ribut sayang rupanya pengiriman dari Rimanci ini kurang begitu sempurna. Maka borok poin saja untuk Mutiara Biru menjadi 17-14 kali ini. Kembali satu orang dari Mutiara Biru. Siapa dari itu ada Oka. Oka kembali akan servis tinggi datangnya kembali terima dengan baik sodorkan saja buat di depan. Oh. Ada turun. Ayo dorong. Bos. Wah, ribut lagi mah tuh. Nggak kajian tuh yang penting bayar ke siapa. Wah, temu di tanah bahaya juga. Hah? Wait. Itu harus dimana aja. Cuma tarik.
Sat. Tunggu. Berapa ya bijinya? 2 hiji eta pina. 20 leh. 20 20. Lah. Kacong. Alhamdulillah si kacong geus leuleus eh. Ya milik sama.